Preview Grup F Euro 2020. Grup neraka tersebut diisi oleh timnas Prancis, Portugal, Jerman, serta Hungaria yang siap untuk bertarung dengan sengit. That will set up quite a Group F. Portugal. Now, Portugal is joining France and Germany in Group F. And Ricardo, you have to tell us the calendar of your team. So Portugal, the current European champions. So that's it. Looks like a very challenging group already. No easy games at the Euro, though. F2 for Portugal in Group F, together with France and Germany. That's right. Wow. Dalam grup itu, Portugal merupakan tim juara bertahan yang tentunya akan bertekad mempertahankan gelar Euro tersebut. Kekuatan tim Ronaldo CS itu tentu tidak bisa diremehkan begitu saja, karena memiliki skuad bertabur bintang. Di lini serang, mereka punya João Félix hingga Diogo Jota untuk menemani CR7. Di sisi lain, Jerman tim berjuluk Der Panzer itu pun banyak berbenah, terutama setelah tersingkir secara tragis di Piala Dunia 2018. Sang pelatih Joachim Löw banyak memasukkan para pemain muda, di antaranya Timo Werner, Kai Havertz, Joshua Kimmich, dan Serge Gnabry, yang dijadikan andalan baru Jerman. Prancis pun juga datang pada Euro 2020 dengan status sebagai juara dunia. Tim asuhan Didier Deschamps itu punya banyak pemain berbakat di skuadnya, di antaranya Kylian Mbappe, Antonio Griezmann, Paul Pogba, N'Golo Kante, hingga Benzema. Hadirnya striker Real Madrid itu tentu bisa menjadi ajang reuni antara mega bintang Juventus Ronaldo serta Benzema. Selain ketiga tim besar tersebut, Hungaria juga bisa menjadi tim kuda hitam, di antaranya penghuni Grup F usai lolos dari babak penyisihan dan playoff.